uang, ini ada Al-Quran, Pak. Nah, dari ketiga ini, saya minta Bapak pilih salah satunya. Bapak pilih yang mana? Untuk saat ini, Bapak lebih tertarik kemana? Yang mana? Ini ada uang, ini ada uang, ini ada Al-Quran, ini ada makanan. Bapak pilih yang mana? Bebas, terserah Bapak, pilih satu. Saya sih pribadi, uangnya nggak apa-apa buat makan. Iya, ambil aja, Pak. Makan, ambil buat ini ya. Iya, ambil langsung, Pak. Ambil. Oh, maaf ya, makasih. Iya, ini ada uang. Iya, iya. Jadi ini kan ada tiga pilihan, ada Al-Quran, ya, betul. Uang, ya. Dan ada makanan, Bu. Iya. Jadi saya di sini mau minta Ibu pilih salah satunya, Bu. Oh, betul. Nah, untuk saat ini Ibu pilih yang mana, Bu? Kalau untuk saat ini ya kami yang mana? Ambil aja, Bu. Langsung ambil aja, Bu. Iya, ambil aja. Ibu pilih yang Al-Quran. Enggak apa-apa, ambil aja, Bu. Yang ini aja. Salah satu, Nek. Ini uang, ini Al-Quran. Ini makanan, Nenek pilih salah satu. Oh, jadi pilih satu doang, ya. Ini aja lah. Uang. Ya. Ini ada Al-Quran, ini ada uang, ini ada makanan, Pak. Saya minta Bapak pilih salah satunya aja antara ketiga ini. Untuk saat ini, Bapak dari hati Bapak lebih mau milih yang mana, Pak? Kalau kasih milih Al-Quran. Langsung diambil aja, Pak. Ya, langsung diambil aja. Ya, alasannya ya. Kenapa pilih uang? Ini buat ya, makan. Keluarga. Buat makan ya. Iya, buat makan keluarga ya. Iya. Kalau istilahnya kalau milih ini kan di rumah juga udah punya. Udah punya. Kalau ya, ini? Ini kan tiap hari juga sering ada yang banyak yang ngasih dari mobil. Oh iya, alhamdulillah ya. Iya. Nah, Pak. Iya. Sebenarnya kalau Bapak pilih makanan, Bapak cuma dapat makanan. Iya. Kalau Bapak pilih uang, Bapak cuma dapat uang, enggak dapat Al-Qur'an, enggak dapat makanan. Iya, iya. Tapi kalau Bapak pilih Al-Qur'an tadi, Bapak dapat semuanya. Oh. Karena Al-Qur'an itu pedoman hidup kita. Segala sesuatunya kita berpedoman ke Al-Quran. Iya. Tanpa Al-Quran pedoman hidup kita nggak bisa apa-apa, Pak. Iya, iya. Benar-benar. Kenapa Ibu milih Al-Quran? Kasih alasan, Ibu. Pedoman hidup. Pedoman hidup, iya. Ya. Karena semua hidup di dunia ini kita berpedoman sini, ya, Bu. Walaupun saya belum hafal, ya. Iya. Cuman saat ini anak saya jadi dengan ini. Iya, alhamdulillah. Kenapa Ibu nggak milih uang? Itu bisa dicari. Uang bisa dicari. Ya. Kalau makanan? Kan mudah dibeli. Iya, benar-benar. Tapi kalau pedoman hidup? Ya, kalau kita tidak punya repot. Repot, benar-benar. Oh iya, Bu. Semua. Iya, benar-benar. Susah semua ini kalau nggak punya ini. Kalau nggak punya ini, kita susah semua. Iya, benar, sangat benar. Nah, teman-teman. Teman-teman dengar kata ibunya. Kita tanpa pedoman hidup, hidup kita berantakan, teman-teman. Walaupun kita ujian berat, tapi kalau kita masih punya ini satu, insya Allah. Insya Allah. Aman, ya, Bu. Iya. Ya. Kalau uang bisa dicari, kalau makanan bisa dicari, kalau pedoman hidup, kalau kita nggak punya repot. Wah, repot. Repot semuanya. Iya. Nah, Bu, Ibu ini siapa? Untuk saya ini. Iya, ambil aja untuk Ibu. Iya. Ibu siapa namanya tadi? Suharti. Ibu Suharti. Iya, Bu. Ini Ibu Suharti. Oh iya, Bu Suharti, maaf, Bu. Bu Suharti. Udah banyak cucu ini, udah ada 4. Umurnya berapa sekarang, Bu? 50. Oh, 50 ya. Ini, Bu. Sebenarnya tadi kalau Ibu milih uang, Ibu hanya dapat uang. Iya. Dapat uang saja, ini nggak dapat, ini nggak dapat. Kalau Ibu pilih makanan, Ibu cuma dapat makanan aja. Kenyang makanan aja, uang nggak dapat, Al-Quran nggak dapat. Iya. Tapi karena Ibu milih Al-Quran, karena Al-Quran itu pedoman hidup kita sebagai umat Islam, semuanya Ibu bisa dapatkan. Iya, waduh. Iya. Aduh, benar nih. Iya, benar. Terima kasih. Ini buat Ibu semua. Terima kasih, makasih. Iya, Bu, makasih banyak, Ibu. Makasih, ya.